Halo guys, balik lagi bersama gue Arin Ibrahim dalam channel Ibra Jalan-Jalan. Gue udah lama banget nih gak bikin video karena memang ada banyak kegiatan yang ngehambat buat video baru gitu. Cuman sekarang sebagai rasa terima kasih gue telah mencapai 1000 subscriber. Nah gue pengen ngerayain hal itu di Taman Safari Indonesia, tepatnya di Taman Safari Cisarua Bogor. Nah sekarang gue kagak pengen yang formal-formal banget kayak video-video gue sebelumnya. Jadi sekarang pengen dibawa-bawaan aja gitu buat jalan-jalan di sini, sambil mungkin nanti gue bisa ngejelasin beberapa satwa yang ada di Taman Safari ini. Sekarang kita ikutin perjalanan gue hari ini. Jangan lupa sebelum nonton di klik tambah subscribe-nya, di like, dan kalau bisa sih di share. Nah, jadi sekarang gue lagi ada di Baby Zoo. Baby Zoo-nya Taman Safari. Jadi di sini tuh ada hewan-hewan yang cukup ramah buat anak-anak, makanya dinamain tempat ini sebagai Baby Zoo. Tuh, ada pelikan. Oke, pakai masker dulu biar enak. Dengar gak suara burungnya dan jadwalnya kan barusan. Ini ada burung jalak Bali. Dia termasuk burung yang sudah hampir punah, endemik Indonesia yang sudah hampir punah. Dia termasuk
sama burung cendrawasih. Nah guys, itu ada burung merak. Karena warna biru kehijauan, dia kayaknya sih lebih dekat sama merak India, tamang itu merak India. Coba sih. Nah, jadi di video ini isinya bingung guys, cuma hewan-hewan yang sama anak makannya dinamung di video, jadi nggak membahayakan karena itu cuma burung-burung doang. Dan tidak ada burung predator ya, kecuali burung hantu tadi. Cuma kan kalau burung hantu itu kan kurang agresif, jadi mungkin masih happy lah buat anak-anaknya. Nah, sekarang gue lagi di depannya kuda nila kerdil. Ini kalau lo mau lihat nih guys, dia lagi tidur. Jadi kuda nila ini beda nih sama jenis kuda nila yang seperti biasanya gitu. Jadi dia ini panjangnya cuma sekitar 150 hingga 170 cm. Dan beratnya itu maksimal cuma hingga 240 kg. Dia ini berasal dari Afrika bagian barat. Lucu sih. Kalian ke taman safari ngiranya kalian bisa ngeliat binatang di bis aja gitu atau di mobil aja, ternyata di sini juga ada pertunjukan hewan yang dirancang seperti kebun binatang pada umumnya gitu. Jadi kalian mungkin bisa ngeliat lebih dekat, bisa lebih lama ngejelasin ke anak-anak kalian gitu timbang sambil di mobil gitu. Tempatnya sih di Bibizu guys, yang gue bilang tadi. Tuh, keren banget sih harimau-nya. Jadi ini biasa disebut sih singa gunung, cougar, puma. Oke, banyak guys. Dia dalam bahasa Inggris aja punya sekitar 40 nama. Makanya dia masuk ke Guinness Book of Record sebagai hewan yang paling banyak sebutannya atau julukannya. Makanya cute. Dia ini berasal dari pegunungan Amerika guys. Dan mangsa utamanya itu kayak lama, yang sama hewan gunung gitu. Lama, lynx, kami gunung. Jadi papanya karakal ini sama kayak jaguar atau macan tutul. Dia bisa berwarna coklat, bisa juga berwarna hitam kelam. Cuman dia gak bisa disebut sebagai macan kumbang karena memang beda spesies guys. Dia termasuk kucing besar, cuman ukurannya lebih kecil.
satu lagi nih yang terakhir. Kucing mas Asia. Dia asli dari Pulau Kalimantan sih setahu gue. Dan jumlahnya ini udah sangat sedikit. Bahkan dibilang udah gak ada lagi di habitat aslinya, katanya. Nah, dia juga termasuk salah satu kucing besar. Yang disebutin nih, seingat gue kucing besar itu ada singa, harimau, macan tutul, jaguar, cheetah, lynx, karakal, kucing mas, sama macan dahang. Nah, ini salah satu yang paling kecil di antara itu semua. Jadi kalian kalau mau ngeliat pinguin itu nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Nah, akhirnya kita udah sampai nih di sana panda. Lucu banget guys, demen banget sama mereka guys.